اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 6 bari yang keempat daripada atas. Muka surat 6 bari keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6 percaya. Keenam, percaya, yakni beriman dengan makna mengaku putuh di hati, berpegang kejap di hati, sekalian perkara, sekalian perkara, sekalian perkara ni baik dan jahat. Sekalian perkara sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Perkara baik iman dan taat. Beriman seseorang dan melakukan ketaatan seseorang itu perkara baik. Dan jahat, jahat ni kufur dan maksiat. Kafir seseorang, contohnya sembah berhala, atau maksiat seseorang, contohnya berjudi, minum arak, tinggal solat contohnya. Jadi sekalian perkara baik dan jahat, sekian perkara itu, kesemuanya, kesemuanya, kesemua sekalian perkara itu, kesemuanya, kesemua sekian perkara sama ada baik ataupun jahat daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara, kesemuanya baik dan jahat yang berlaku, kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah dengan muafakat iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala, pada azal. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah yang perbuat sekalian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat yang sedang berlaku sekarang ni. Sekarang ni berlaku perkara baik, perbuatan Allah. Berlaku perkara jahat, perbuatan Allah hak berlaku sekarang. Hak Tuhan buat sekarang ni muafakat, selaras dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menghendaki, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku. Tuhan menentukan pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Jadi kesemua yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah perbuat, perbuat ni perbuat dengan gomo-gomo gitu. Tak. Allah buat sebagaimana yang Allah tetapkan, Allah tentukan, Allah kehendak pada azal. Kemudian yang Allah tentukan, Allah kehendak pada azal tu, Allah tentu, Allah kehendak dengan sama-sama, dengan jelas tak jelas, dengan jahil. Tak.
apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada azal, apa yang Allah Ta'ala putuskan pada azal, muafakat selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, ini susunan dia. Sebab itulah kaedah sifat 20 dimulakan dengan kudrah, barulah iradah, barulah ilmu. Sifat Tuhan koding belaka, tak ada nombor. Tapi ulama susung tu, kenapa susung kudrah, iradah, ilmu, hayat? Ha, kalau kira kau, hayat dululah. Ha, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Allah Ta'ala yang bersifat dengan hayat ni mengetahui segala-galanya bersifat dengan ilmu. Allah yang mengetahui ni, Allah menentukan iradat. Bila Allah menentukan, Allah buat kudrat. Ha, kalau nak ikut gitulah, hayat dululah nak ikutnya. Tetapi kenapa dimulakan dengan kudrah, iradah, ilmu, barulah hayat? Sebab hak nyata di hadapan kita ni adalah pekerjaan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak nyata di depan kita, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hari hak kudrah dululah. Sebab hak nyata depan kita ni perbuatan Allah. Allah yang bersifat dengan kudrah, kuasa. Kemudian Allah melakukan, Allah buat ni selaras dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Ha, disusuli dengan sifat iradah. Allah yang menghendaki, memutus, menetap ni selaras dengan ilmu, disusuli dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Allah yang bersifat nukudrah, iradah, ilmu ni, pasti Allah bersifat dengan sifat hayah. Ha, yang ke-10, sifat hayah. Ni ulama susun gitulah. Tapi dimulakan dengan sifat kudrah, sebab hak nyata depan kita adalah perbuatan Allah. Samalah kalau macam kita nak ajar kepada anak-anak kita contohnya. Kita ajarlah hak berlaku ni, hak berlaku-berlaku ni. Ajar tu dulu. Hak berlaku-berlaku ni siapa yang buat ni? Allah yang buat. Allah bersifat dengan kudrah. Hak duk berlaku-berlaku ni Allah yang buat. Ha, kita cerita Allah buat dulu pada anak-anak kita. Ya. Mula-mula nak cerita, nak suruh anak kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, kita cerita Allah ada, Allah yang Esa. Ha, kita ceritanya Allah yang Esa. Allah yang Esa ni lah duk buat segala-galanya berlaku ni. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan kuasa. Kekuasaan Allah meliputi segala-galanya. Yang berlaku semuanya datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang kuasalah yang buat segala-gala ni. Ha, barulah kita naik selaginya. Tuhan hok buat ni bukan buat dengan rambang-rambang. Bukan buat dengan tak ada ketetapan, tak ada perancangan. Tuhan telah menetap dah pada azal. Tuhan telah merancang pada azal. Tuhan sudah buat pelang dah pada azal. Sedia kala. Tuhan yang menetap pada azal ni, Tuhan yang bersifat dengan iradah. Ha, kita naik pula setangga lagi. Ha, Tuhan yang kuasa yang buat segala-gala ni selaras dengan apa yang Tuhan tetap pada azal, iradah. Ha. Kemudian Tuhan yang netak, yang mutuh pada azal ni, mutuh dengan jahil-jahil. Tak. Tuhan mutuh selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Ha, naik sikit-sikit. Tapi mula kita nak ceritanya, hak berlaku depan mata ni Allah yang buat segala-galanya. Ha, sebab tu dimulakan dengan kudrah. Susunan kaedah sifat 20. Ha, kita ni sama juga ni. Daripada Allah, daripada perbuatan Allah. Hak Tuhan perbuat ni dengan muafakat, dengan bersetuju selaras iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala. Tetapi kalau kita pergi pada rukun iman yang ke-6, kita akan sebut iradah dululah. Barulah sebut kudrah. Iradah, kudrah. Qadar, qadar. Ha, kita akan sebut gitu. Sebab apa kita sebut qadar dahulu? Dahlah, memang sebut pelang dahulu. Barulah disusuli dengan qadha. Barulah disusuli dengan pekerjaan, perbuatan. Qadar, qadha. Qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadha, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ha, kita rukun iman kenal, kita akan sebut hak ketentuan dulu. Qadar, qadha, atas jalanan
Imam Maturidi. Atas jalanan Imam Ash'ari, ketentuan iradah Allah pada azal, qada. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah sekarang, qadar. Maka kita akan sebut beriman dengan qada dan qadar. Itu jalanan Imam Ash'ari. Jalanan Imam Maturidi, ketentuan tu qadar. Hak berlaku sekarang perbuatan Allah ni qada. Jadi beriman dengan qadar dan qada. Jadi beriman dengan qada qadar Ash'ari, beriman dengan qadar qada Maturidi, itu jelah. Tapi di rukun iman kita akan sebut ketentuan dahulu. Baru kita sebut kepada perbuatan Allah. Hak tadi tu hak susunan sifat 20. Dimula dengan kudrah, iradah, ilmu. Cerita hak Tuhan buat dulu. Barulah cerita hak Tuhan buat selaras dengan hak Tuhan kehendak. Tapi kalau pergi pada rukun iman yang keenam, kita akan mula kehendak dulu. Baru-baru lagi kepada perbuatan. Ha, ni. Dan pembicaraan sekarang pun kita cerita bab qadar dululah. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Baik ke jahat ke, Allah telah menentukan pada azal sedia kala. Kemudian sampai masa berlaku, perkara yang Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala putus, berlaku baik dan jahat, kesemuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita ahli sunnah wal jemaah, walaupun kita wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha, kita ada pilihan hati dan kita ada perbuatan zahir kita, tapi ikhtiar usaha kita pun tetap duduk di bawah tajuk rukun iman yang keenam, kesemuanya qadar dan qada Allah. Ikhtiar usaha pun masuk di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikhtiar usaha kita pun duduk di bawah qadar dan qada Allah, jadi Allah belaka, tak ada lah kitanya. Memang hakiki sebenarnya kita tidak ada apa-apa peranan. Tapi kukuk mana pun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan perbuatan yang duduk di bawah qadar dan qada Allah. Setakat itu sudahlah. Walaupun hakiki sebenarnya ikhtiar usaha kita pun duduk di bawah qadar dan qada, tetap kita wajib berpegang, kita ada ikhtiar dan usaha. Kalau kita berpegang ada ikhtiar dan usaha, ikhtiar dan usaha hak mutlak, hak kita. Itu qadariyah tu. Kalau kita tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, itu akidah jabariyah. Kita akidah ahli sunnah wal jemaah, kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi bukan mutlak, bukan bebas. Qadar ni ikhtiar dan usaha yang duduk terikat di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau terikat jadi seolah-olahnya tak ada, memang hakikinya tak ada. Dan kita pegang tak ada lah. Tak ada ikhtiar usaha jabariyah. Kita tak wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha, ikhtiar pilihan hati, usaha perbuatan kita, tapi ikhtiar dan usaha mesti duduk di bawah sekalian perkara. Mesti duduk di bawah kesemuanya. Datang daripada qadar dan qada Allah. Jangan lagi tajuk ni. Ni tajuk rukun yang keenam ni. Sekalian perkara. Kesemuanya. Qadar dan qada Allah. Termasuk ikhtiar dan usaha pun masuk dalam sekalian perkara. Ikhtiar usaha pun masuk di bawah kesemuanya. Qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak saya baca Minhajul Abidin. Di Masjid Putih, Masjid Abidin tu, hak malam kami, hak dalam kitab Minhajul Abidin, terdetik di hati pun qadar dan qada Allah. Berkelip mata memandang pun qadar dan qada Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin. Daripada situlah. Kalau terdetik di hati pun qadar dan qada Allah, pilihan hati,
Oh, lagi besar. Sah lah qadar yang qada Allah. Lah tu pun. Mari terdetik lah di hati, lepas tu hilang. Terdetik di hati tu Allah telah menentukan pada azal. Saat terdetik tu Allah yang buat. Jadi kalau terdetik di hati pun ketentuan Allah dan perbuatan Allah, pilihan hati sama telah lah. Hak misal dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau dalam kitab Minhaj kata, berkelip mata memandang pun qada dan qada Allah. Ni berkelip. Allah telah menentukan pada azal. Saat berkelip ni Allah yang buat. Saat terbuka tidak berkelip pun Allah yang buat. Berkelip je Allah yang buat. Kalau hanya sekecil berkelip mata pun qadar dan qada Allah, usaha kita lama telahlah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam majlis abidin tu, hak tu beratus kali dah sebut . Beratus kali. Tu pun ada lagi orang sakok. Beratus kali dah. Tiap-tiap minggu duk sebut tu. Tiap-tiap minggu. Dak beratus kali apa? Setahun lebih dah. Setahun lebih dah. Setahun lebih. Tolok bulan Ramadan. Bulan Ramadan hak tahun lepas lah. Tak ada lah sebulan tu. Kemudian hak di Masjid Abidin tu, di live dalam radio tu, dia kalau nak mula balik siaran dia, dia tunggu awal bulan. Kita lepas daripada Raya 6, lepas Raya 6, kita mula dah kelas. Tapi radio tak ambil lagi. Sebab dia ambil radio ni di awal bulan. Dia dah ambil tengah-tengah. Jadi kadang-kadang oleh kerana radio tak ambil lagi, saya tak baca gap tu. Baca tajuk lain dulu. Jadi kalau kita kata, 2 bulan lah tak ada. Jadi maknanya, kalau 10 bulan, 10 bulan. 10 bulan berapa minggu? 40 minggu tau. Kira dalam 50-60 siri. Dia ulang semua tu. Bukan ulang sekali satu-satu siri tu. Dua kali, tiga kali ulang. Dah kalau 560 siri, 560 kuliah, Majlis Abidin tu sekali ulang dua, tiga kali. 100-200 kali sungguh. Kau nak kira. Dah mula-mula baca dulu kitab Minhaj. Lepas tu nak habis kat arah, tengok jam nak habis dalam masa, ulang balik. Mana beratus kali sungguh lah. 100 kali lebih lah. 200 balik. Gitu lah. Ada juga orang lekat. Lekat juga. Takkan pilihan perbuatan kita pun Allah juga. Dah pilihan. Terdetik di hati pun kan Allah juga kan. Perbuatan kita berkelip mata pun Allah juga kan. Ada kita Minhajul Abidin itu sakok juga. Kalau pilihan dan perbuatan kita mutlak bebas, dan Allah telah menjadikan akal di palotok kita. Akal kita yang menilai, memilih. Kan kalau akal tak dan tidak berakal, tak siomang contohnya, dia tidak boleh nak menilai. Dia tidak boleh nak memilih. Nah, dia buat ikut dang je lah. Dia buat tu ikut dang je. Dia tak ada memilih-memilih tu. Buat ikut dang. Macam kata binatang. Lah binatang buat kerjaan juga. Dia buat ikut dang je. Dia tidak ada pilihan sebab dia tidak berakal. Jadi sekarang ni Allah telah jadikan akal. Kekuatan akal. Akal yang memilih sendiri. Bukan qada dan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Sampai saat buat, Allah letakkan tenaga di kita. Ni kita berasa sehat ni. Tenaga yang Allah telah jadikan di tubuh kita. Dan Allah telah jadikan tenaga di tubuh kita. Tenaga itulah yang buat kerjanya. Tak payah Allah buat dalamnya. Allah hanya mengetahui je. Itu qadariyah. Sesak tu. Tapi dia mudah nak pergi ikut tu. Nak pergi ikut qadariyah. Jeng lah. Jadi hak Majlis Abidin tu ada 2 bulan lagi. InsyaAllah lah sampai rapat 2 bulan tu habislah tajuk tu. Lepas daripada puasa Ramadan tu jalan kita lah. Kira-kira setahun setengah lah capu-capu. Buat jadi ulang tu kerana dapat respon maklum balas berbagai. Respon maklum balasnya berbagai. Kadang-kadang orang mari jauh, dia mari nak jumpa je. Dia mari satu malam,
Di Masjid Putih itu, mari nak jumpa je. Dia kata, dia dengar kapung dia. Mari nak jumpa je, nak kenal je. Jadi peruayat lah. Perpanggang tu macam mana. Hak dianya macam mana. Bukan dia je hak dengar radio tu. Dia kata kawan-kawan dia dengar juga radio tu. Macam mana ni ni. Penerimaan tu boleh terima ke tak boleh terima. Dia kata kebanyakannya, mula-mula memang tak boleh terima. Memang merenyih lah kita panggil kau. Allah. Dah. Lama kening kita buat ibadat. Pegangan. Tak tahu ke mana hala. Macam manalah lama kening. Tak ada macam mana, macam manalah. Sebab saya baca minhaj di awal tu. Kalau berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Tuan tak terimalah. Dorwana, tak ada warna lah. Sebab kita nak ibadah. Yang pertamanya, makrifatullah dulu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Biar kemah ke enang-enang rukun iman ni dulu. Jadi mana apa tu, terbalik itu. Jadi oleh kerana respon tu macam-macam, jadi ok lah. Walaupun ulang pun ulang, pak ulang, ulang, pak ulang, ulang. Sebenarnya mudah je. Sekalian perkara, sekalian perkara, kesemuanya. Mati di tajuk ni, kita pergi pada ikhtiar usaha pun, tak lari daripada hak ni. Tak lah, jangan lari daripada tajuk ni. Tiba-tiba, sekalian perkara, okey, tidak timbul isu. Kesemuanya, okey, tidak timbul isu. Clear hak tu. Lepas tu, hak tak okeynya kok mana? Takkan pilihan perbuatan pun Allah juga. Saat ni kata sekalian perkaranya okey. Dia kena-kena dia faham. Lepas tu ustaz tu kan perkara jahat Allah juga. Dan saat dia kata sekalian perkara okey. Kesemuanya okey dia kata. Clear, tak ada isu di situ. Dan kalau sekalian perkara tu okey, faham oleh dah. Kesemuanya okey, faham oleh dah. Apa masalah laginya? Yelah, sekian perkara takkan pilihan perbuatan pun terikat juga. Tadi kata okey sangat. Ini orang cerdik pandai ni. Bukan orang komang-komang. Orang cerdik pandai. Kalau jenis SPM learning ni, tahap tinggi. Belajar sampai ke luar negara. Jadi orang yang berpangkat. Cerdiklah manusianya. Tapi okey. Sekalian perkara, semua perkara okey, tak ada isu. Dah okey lah. Lepas tu ikhtiar usaha, hak Tuhan juga. Dah sekian perkara kan? Perkara jahat, hak Allah juga. Kan sekian perkara kan? Dah okey, kena. Allah kata susah kadang-kadang. Itu dia ulang. Buih mulut-mulut. Hak tukang ulang. Hak tukang dengar pun bosan dah ni. Hak tula je. Ha iyalah. Bukan kata hak tukang dengar bosan, hak tukang ngulang pun bosan. Tapi tak ada arah lah. Kena ulang. Ada pula kata dah kan ustaz nak suhi biar faham belaka. Hajat di hati gitulah. Mudah-mudahan jadi faham belaka. Hajat di hati. Batu ulang. Kena ambil kira. Biar ke dia lah. Orang mana-mana orang tak reti. Tambuh gitu. Orang berat dia kata nak reti semua. Hajat di hati gitulah. Tapi kita serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma jalan usaha kitanya kita ulang. Itu jalan usaha kita. Ulang. Serah kepada Allah lah. Tapi hajat di hati naknya. Biar faham belakalah. Sebab ni akhidah. Tak lepas sini. Mayang bang ke, puasa zakat haji ke, cerita amal wajib ni. Amal sunat lagi lah, tak ada benda. Ni cerita amal wajib. Jadi dia kata macam berat lah kalau kita duduk memikir nak jadi, boleh terima belaka memang. Hajat ni gitulah. Ini bab pegangan. 2 bulan lagi. Maksud dah kita ni, akhir dah ni. Jamadil akhir ni berapa dah hari ni? 28 apa hari ni? 28, 29 dah hari ni tak? Jamadil akhir. 28. 29. 29 hari ni tak? 29 hari ni. Dah tahu kita tak?
Tak tahu. Tahunya berapa? 17. 17 ke 18 ke ni? 17. Ya. Ha? Ha, 17 hari bulan 3. Tahu kan? 17 hari bulan 3. 2018. Ha, dah jabatan akhir berapa ke ni? Jabatan akhir pun tak tahu. So ke tarikh berapa? Kan kita 29 hari ni. Jadi tinggalnya Rejab dan Syaban. Ha, dua bulan lagi. Kita kata dua bulan lagi Majlis Putih. Ulang. Sekalian perkara kesemuanya, walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelip mata mandang, kesemuanya daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minggu yang terdahulunya berhenti di pembicaraan ketentuan perkara yang jahat. Ketentuan perkara yang jahat. Jahat ni apa dia? Kufur dan maksiat. Itu perkara jahat. Datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara kesemuanya itu pegangan. Adapun percakapan adab yang diperintahkan oleh syariat kepada kitanya, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada kelemahan, kesalahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Pegangannya berpandukan kepada surah An-Nisa ayat yang ke-78. Qul kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat yang ke-78. An-Nisa ayat yang ke-79, ayat satu ayat selepas tu sahaja. Qul kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah. An-Nisa ayat yang ke-78. An-Nisa ayat yang ke-79. Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin wa famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Hak baik tu daripada Allah. Dan apa-apa perkara yang berlaku pada engkau ya Muhammad, daripada perkara yang buruk, hak tu datang dari diri engkau sendiri. Kalau perkara tu perkara yang buruk, diri engkau sendiri. Hak baik datang daripada Allah. Hak buruk datang daripada diri engkau sendiri. Ini adab percakapan. Pegangan segala-gala perkara. An-Nisa ayat 78. Percakapan An-Nisa ayat yang ke-79. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri engkau sendiri ya Muhammad. Ini pegangan dan percakapan. Pegangan balik pada rukun iman yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, sama ada baik ataupun jahat. Itu pegangan. Percakapan Nabi bersabda, wal khairu kullu fi yadai wa syarru laysa ilaik. Itu ada antara bacaan doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan bermula kejahatan tidak dinisbahkan, tidak disandarkan pada engkau ya Allah. Wal khairu kullu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Itu di antara doa kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian kebaikan di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak disandar pada engkau ya Allah. Itu adab percakapan. Yang baik daripada engkau ya Allah, yang jahat bukan daripada engkau ya Allah, tidak disandarkan pada engkau ya Allah. Itu percakapan. Pegangan balik kepada rukun iman yang keenam lah. Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan daripada baik dan jahat, daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena atur pegangan, kemudian adab percakapan. Jadi kita nak cerita perkara jahat ni datang daripada Allah juga, eh nak cakap ikut dan boleh sebut dalam maqam taklim sahaja, tempat hok nak mengajar je.
Ha, nak mengajar nak cerita bab pegangan. Mengajar ni bukan kata atas masjid surah kena ada meja apa, tidak. Taklim mengajar ni kita cakap dengan anak kita, kita pun cerita bab pegangan baik jahat daripada qada dan qada Allah. Ha tu makam taklim lah panggil. Makam mengajar lah tu. Mengajar ke apa tu? Mengajar nak cerita bab pegangan. Tapi kalau makam taklim, makam mengajar pun bukan semuanya boleh sebut hak jahat ni, hak Tuhan juga, hak tak comel salat Tuhan juga tak boleh. Makam taklim mana, makam mengajar mana, mengajar bab pegangan lah. Kalau bukan mengajar bab pegangan, tajuknya lain, tajuknya lain. Kita duduk baca kitab ni, biar tajuk tu tajuk tauhid pun, tapi kita bukan mengajar bab rukun iman yang keenam ni. Ngajar kita pekoh, kita tasawuf ke, orang pun tegur kesalahan kita contohnya. Oh salah ustaz tu baca tengok go ayat tu kata warna dalam kitab. Oh, salah. Oh salah saya pun kodok Tuhan juga. Haram tu. Eh ni kan makam taklim kan dalam mengajar hal benda. Jangan salah faham ni. Makam taklim dengan makna kita ketika kita nak ngajar bab rukun iman yang keenam ni. Biar reti rukun yang kenang ni. Hak baik ke, hak jahat ke, qada dan qada Allah. Ha, ketika ngajar tu. Kalau kita ngajar bab lain, tiba-tiba berlaku benda salah, kita pergi sandar kepada Allah, haram juga. Ha. Sebab tu walaupun tempat mengajar, tengok di hujung dia tu. Di hujung tazkirah tu. Yang baik daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri tu. Kenapa kata gitu? Itu makam taklim tu kan? Eh tak. Kita bukan makam taklim nak cerita bab pegangan. Bukan makam taklim tempat mengajar itu bab pegangan. Sebab itulah tetap orang mengajar kata di hujung tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan saya sendiri. Tetap kata gitu. Ada. Bukan makam taklim tempat mengajar kita bebas-bebas. Ha, kita salah baca, salah sebut, salah beritahu, salah saya ni kodok Tuhan juga ni. Jangan duduk sandar ke Tuhan, kena sandar pada kelemahan diri sendiri. Eh tapi ni makam taklim tempat mengajar. Mengajar hamda, mengajar harukum yang kenang ke? Ada. Tak boleh nak sandar ke Tuhan, benda tak baik. Kita masa mengajar harukum yang kenang ni nak tunjuk pegangan. Harukum yang kenangnya baik, jahat, qada dan qada Allah. Bukan boleh cakap ikut-ikut suka. Tapi kita mengajar ni bukan kata mengajar berkitab gini. Ha, kita nak ajar pada anak cucu kita, nak ajar bab pegangan. Ha, ceritalah aku memang kenal tu. Baik dan jahat datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang duduk di hujung tazkirah, hujung ceramah tu dia panggil adab lah, seumpama itulah. Bukan orang ngajar je dicakap gitu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu bukan hujung tazkirah ceramah. Kita cakap harian pun gitu. Sama-sama kita duduk cakapnya. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Bukan hanya hujung ceramah tu je lah. Tapi ada orang tak kenal. Dia tak kenal orang mengajar. Sandar ke cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang ke masa sendiri. Berapa tak kenangnya orang tu duk sebut tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik saya sendiri tu. Itulah ayat Quran surah An-Nisa ayat yang 79 kalau saya baca tadi. Berapa nak duk setujunya? Itu iktibas tiru daripada ayat Quran An-Nisa 79 tu. Apa salahnya? Dia kata sebab ada orang yang jadikan cakapan seumpama tu di hujung ceramah sebagai pegangan. Dia buat jadi pegangan. Oh, tu salah dia. Tu salah dia. Pegangan kita rukun iman yang keenam. Takkan rukun iman keenam tak reti-reti. Untung baik, untung jahat daripada qada dan qada Allah. Takkan tak reti hak tu. Lepas tu orang ceramah tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya, itu adab percakapan. Tapi memang ada, saya pernah jumpa, ambil mana berpegang seumpama tu. Tu dia kata tu, orang ceramah kata gitu.
Ha, memang ada sungguh. Tapi tak boleh nak menyalahkan orang ceramah kata gitu. Itu memang adab dia dengan Tuhan, kena kata gitulah. Salahnya orang hok ambil itu, dia tak faham rukun iman, hok nang-nang rukun iman. Walaupun dia ngapa untung baik, untung jahat daripada qada dan qada Allah. Tu kena ngapa mulut je tak reti. Saya pernah lah panggil tazkirah apa semua ceramah. Jadi nak nutup kuliah ceramah tu, saya cakap macam saat ni lah. Yang baik daripada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Lepas tu wassalamualaikum lah, habislah. Teringatlah orang kata tadi ni, kadang-kadang cakap gini lah orang dengar salah faham. Teringat tu jadi saya pun kupas semula hak saning tu. Hak saya kata yang baik daripada Allah, yang tak baik tu kelemahan saya. Ini bukan pegangan ni, ini adalah percakapan adab kita dengan Allah. Pegangannya balik pada hukum yang kenang, start semula. Kiaan hok cakap tu pandok dia punya nada tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik, wassalamualaikum lah, habislah. Tiba-tiba teringat tu saya pun hulu hura pula hok saning tu, jadi masuk gear semula. Ya lama juga, suku jam 20 minit ada lama juga lah. Mana kalau terkira kejut waktu kan dengar dah saning, nampaknya berik dah, nak berhenti dah. Lepas tu start gear semula, jalan laju pula lepas dia tu. Tapi tengok hok respon orang ramai tu ada tarikan. Sebab apa? Memang betul ni, kadang-kadang ada orang yang terpesong dalam bab ni. Bila hura hok saya cakap tadi tu adab percakapan. Pegangan jangan duk pegang gitu. Pegangan balik pada rukun iman yang keenam. Apa dia cerita suku jam lebih tu, maknanya kita boleh tengok orang ni. Nah, orang ni tengok hok minat tengok ambil faham dengan orang hok tengok jam. Ha, boleh kenal tu. Dah. Macam dia je nampak jam. Macam orang ngajar tak nampak jam berapa kali. Tengok jam. Dia tengok jam. Kadang dia tunjuk sign dia. Ada balas tu. Ada. Saya tak kena gitu. Tapi ada orang kata, ustaz paling lain dia buat kot gitu ke sign dia. Ustaz paling ke diri dia buat lah, dia kata. Tapi kalau ingat ustaz lain, depan-depan ustaz tengok dia tunjuk jam dia kepada orang lain. Dia suruh Tuk Bilal pergi bang. Orang tengok macam ramah. Dia tunjuk jam kepada Tuk Bilal, suruh Tuk Bilal pergi bang. Sebenarnya nak bang, kau nak mengajar tak berhenti lagi. Dia nak suruh mengajar tu berhenti, tak jadi. Dia suruh Tuk Bilal pergi bang. Orang kata nyakitnya. Tapi saya tak perasan waktu tu. Tak pernah napok. Tapi dia kata, ustaz paling lain dia buat gitu juga eh. Oh, nyakit tu kalau gitu. Kau tak penuh tu. Tak ada penuh. Hanya nak tunggu isyak je. Hak kita ni duha, duha lain. Hak duha mari nak ngaji sungguh. Kalau hak kuliah maghrib, orang ustaz je tu kan nyibuk. Orang mari nak jemaah je maghrib dengan isyak. Ustaz tu mari nyibuk duk ngajar, lepas tu isyak tak berhenti juga. Ustaz tu nyibuk sebenarnya. Dia bukan mari nak dengar, dia mari nak jemaah maghrib dengan isyak. Lepas tu kadang-kadang orang mengajar dia semai sunat. Pahamai sunat. Sebab apa? Ustaz nyibuk benda main mengajar, kita nak ibadat. Dia kata. Ada. Orang nanyanya kalau orang puang. Orang puang kalau buat gitu, nanya sungguh lah. Orang lelaki pun nanya buat kerja gitu. Tapi tak pelik, ada. Orang mengajar dia baca Quran. Ada. Sudah je wallahualam ditutup Quran. Ada. Kerana? So, ada cara lah. Manusia ni ada bagai-bagai. Tapi apa dia tak dengar orang ngajar? Mungkin telinga dia pekak, tak dengar dah. Jadi baik ngaji Quran. Telinga dia pekak kan? Kalau dia tunggu pun tak liga bersatu kok. Dia pun baca Quran. Itulah. Jadi dia pekak. Tapi kalau orang perempuan buat gitu, oh tu lagi double lah. Double nanya buat gitu. Sebab apa? Orang perempuan tidak dituntut main majlis surah berjemaah. Walaupun tidak dituntut mari ke majlis surah berjemaah, cuma tidak dilarang dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab lain tak boleh teruh main rumah ada apa kan. Mazhab Syafi'i kita tidak menggalakkan dan tidak melarang hak mari jemaah ni. Walaupun perempuan kalau mari belajar
Ha tu tidak terkecuali lelaki ke perempuan ke, perempuan tua ke, perempuan muda ke, comel ke, uduh ke, tak terkecuali. Kalau bab belajar. Sehingga kalau suami tak benar isteri mari belajar, fardu ain, fardu ain. Fardu kifayah kena dapat izin suami. Fardu ain. Suami tak benar. Suami boleh ajar ke tak? Suami boleh ajar. Isteri tak lagi belajar majlis surah. Haram. Sebab suami belajar sendiri. Tapi kalau suami tak benar pergi majlis surah belajar fardu ain, dianya tak reti ke pasal tu nak ajar, maka isteri tetap wajib kena mari juga. Ha, kalau bab belajar. Bab jemaah tidak dituntut. Nak semai sunat pula dah. Main sunat orang lelaki pun abdah di rumah. So kata orang perempuan. Tiba-tiba mengajar fardu ain pergi semai sunat. Ada. Ada orang macam tu. Tak pelik lah waktu di mana-mana. Tak boleh ambil kira sangat benda gitu. Ambil kira benda gitu kau pakai tak mengajar gerang ke dia. Kau mengajar dia semayang. Kita pun berhenti. Seorang je buatnya. Orang lain nak ngaji sungguh. Nanya kau orang buat kerja gitu. Dah orang ada seorang. Biar ke dia lah. Adalah tu masalah dianya. Atau kalau maghrib. Kalau duha ni memang nak belajar. Jadi apabila sama balik khutbah. Adab percakapan dengan pegangan tu walaupun memang nak wassalamualaikum dah tu sama balik respon tu ada, tarikan tu ada, memang betul sungguh ada orang yang berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan kerana dia kata ni orang ngajar tu yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya. Ha, tengok tu bukan hak Tuhan, hak kelemahan saya tu kan. Ha, ada orang ambil tu dijadikan itu sebagai pegang. Betul, memang ada. Ha, sebab tu ada lah orang yang dia kata tak setuju, dia kata dah. Itu memang adab, bukan masalah orang mengajar. Kita bercakap harian pun seumpama tu. Cakap harian pun seumpama tu. Ha, cuma tadi tu mari teringat jadi tekang. Ha, jadi kuliah kuliah ni. Ha, round yang kedua tau. Round yang kedua. Ha, masa tambahan sudden death. Sudden death pun panggil. Ha, zaman gitulah ni tak ada sudden death. Zaman gitu kan? Masa tambahan seri-seri. Dia ada masa tambahan. Tahu? 15 minit sudden death dulu. Sumbat go je pakai habis dah. Kata pak apa pula sumbat go habis dah. Kan setengah jam kena sudden death. Sumbat go je menang lalu. Hari itulah lini dak dah. Ha. Faham tak? Faham tak wala? Ha. Jadi waktu kira masa tambahan, ulang balik hura tu. Mana tak ada masalah, memang ada tarikan. Mana di situ memang ada orang berpegang yang jahat tidak ada kaitan dengan Allah. Sebab apa? Tu orang ajar kata yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri, memang ada. Tapi itu bukan salah orang mengajar, bukan orang mengajar, kita pun sama, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Itu adab percakapan. Kemudian berkaitan dengan ketentuan jahat. Kita ahli sunnah wal jamaah, rukun iman yang keenam. Baik jahat, qadar dan qada Allah. Adapun Mu'tazilah yang terpesong, mereka berpegang Allah hanya menentukan perkara yang baik sahaja. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat, Allah Ta'ala tidak menentukan. Allah Ta'ala hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan. Itu Mu'tazilah yang khilaf ulama, pegangan seumpama itu kafir ataupun dosa besar. Khilaf kafir dengan dosa besar. Kafir habis ceritalah. Kalau dosa besar, cerita dosa besar dalam bab pegangan lebih besar daripada dosa besar dalam bab syariat zahir. Dia sebesar syarat zahirnya tinggal solat, tinggal puasa, berjudi, berzina, minum arak. Itu dah sebesar dalam bab syariat. Tapi nak banding dengan dosa besar Mu'tazilah, besar dosa besar Mu'tazilah lagi. Kemudian dosa besar orang yang judi contohnya. Malaikat catat dosa besar masa dia judi. Judinya bukan somo-somo. Bila berjudi, tahin boleh duit, tahin boleh gaji. Ha, masa dia berjudi tu, malaikat catat dosa besar. Lepas tu dia balik rumah, setakat tu lah malaikat catat dosa besarnya.
Tapi dosa besar selagi tidak bertaubat kekal di dia. Tapi setakat itulah dosa besar berjudi, dia balik rumah dah kan. Sama juga dengan dosa besar minum arak. Dosa besar minum arak ni pada masa dia tengah togong arak tu lah. Tau kan nak togong arak 4 jam pecah perut matilah. Lepas dia selesai minum arak, dia balik rumah, selesai minum arak, setakat itulah dosa besar minum araknya. Sama juga dengan orang berzina. Takkan berzina 24 jam, matilah dianya. Maka malaikat catat dosa besar pada masa dia berzina. Lepas dia tegak, dia berhenti dah zina, setakat itu dosa besar. Tapi dosa besar berzina tu tidak akan diampuni selagi tidak bertaubat. Tapi setakat itu dosa besarnya. Adapun dosa besar pegangan Mu'tazilah ni, malaikat catat dosa besar setiap saat selama mana berpegang dengan akidah tersebut. Dosa besar besar daripada berjudi, berzina, minum arak. Kemudian malaikat catat setiap saat dosa besar tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan malaikat catat dosa besar kerana berpegang dengan akidah Mu'tazilah, perkara jahat Allah tidak menentukan. Dia semayang fardu, dia puasa fardu, dia mengerjakan haji umrah fardu. So, sebab dia tidak dukungkan kafir, tapi ada pahala ke tak? Tenggelam dengan dosa besar tu lah, tak ada lah pahalanya. Itu kalau amal fardu ustaz. Kalau amal sunat, amal sunat tanya guna lagi ya? Malaikat tengah catat dosa besar pegangan salah. Dia duduk ngaji Quran, dia duduk berzikir, tak ada apa satu lah waktunya. Ni kita cerita, dia berpegang dengan akidah yang besar, dia sembahyang fardu, pekohnya comel. Syarat rukun solatnya sempurna pekoh. Tasawuhnya keikhlasan pun sempurna. Lepas tu, di saat yang sama, malaikat catat dosa besar, sebesar-besar dosa besar, berpegang dengan akidah yang terpesong. Dah nak duduk mana pahala solat, hok comel pekoh tasawuh tu? Hok solat fardu ni? Sebab solat fardu lah ibadat zahir yang paling besar pahala. Solat fardu lah paling besar pahala. Ada pahala ke tak? Tak ada pahala lah. Sebab di saat yang sama, malaikat catat sebesar-besar dosa pegangan Mu'tazilah. Itu atas pandangan yang kata dosa besar. Kalau atas pandangan kata kafir, ada benda lah. Berpegang perkara jahat, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Jadi Mu'tazilah berpegang, seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Kemudian itu qadar. Tidak ada ketentuan jahat daripada Allah yang bersifat dengan iradah. Hanya ada Allah mengetahui. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan. Tidak ada qadar jahat daripada Allah. Apabila melakukan kejahatan, berlaku perbuatan jahat ni, qada Allah ataupun tidak? Kita ada dua kan, satu qadar, satu qada. Qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Sekarang ni perkara jahat, Mu'tazilah dia menafikan qadar. Dia tidak menafikan qada. Nampak? Kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qadar Allah, qada Allah. Ha ni pegang. Kita dua situ tu. Yang pertama perkara jahat ketentuan Allah pada azal, qadar. Sampai saat berlaku qada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ha ni kita ahli sunnah. Perkara jahat ni qadar dan qada Allah. Mu'tazilah dia menafikan ketentuan jahat qadar, tetapi tidak menafikan qada tu datang daripada Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini kena faham balik sini. Mu'tazilah perkara jahat, kufur dan maksiat, yang Mu'tazilah nafikan adalah qadar, ketentuan iradah Allah, tidak kepada perkara jahat. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan seseorang melakukan kejahatan. Allah hanya mengetahui ilmu. Seseorang pun memilih untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan jahat dia terhasil. Pergerakan nak melakukan perbuatan jahat,
dan perbuatan jahat tu terhasil. Ha, perbuatan jahat yang berlaku yang terhasil itu qada Allah ke tidak? Mu'tazilah kata qada Allah. Mana Mu'tazilah hanya menafikan qadar perkara jahat, tidak menafikan qada perkara jahat daripada Allah yang bersifat dengan kudrah. Faham tak cerita beza dia? Ini hak Mu'tazilah, hak khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar ni. Hak saya sebut tadi itulah, hak mutamaknya dosa besar. Mereka hanya menafikan qadar perkara jahat, tidak menafikan qada. Allah tidak menentukan perkara jahat. Seseorang memilih untuk melakukan seni perkara jahat. Berlaku perkara jahat tersebut, bergeraknya tubuh badan dia dan terhasil perkara jahat, qada daripada Allah. Allah yang menggerakkan tubuh badan dia dan Allah yang menghasilkan perbuatan jahat. Ha, ini Mu'tazilah. Dia tidak menafikan qada jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qadar Allah, qada Allah, dua. Mu'tazilah perkara jahat tidak qadar daripada Allah, tapi qada daripada Allah. Jadi menafikan satu pegangan, menafikan qadar, tidak menafikan qada, itu Mu'tazilah. Bagaimana? Boleh bagi dia tu? Sebab hak saya jumpa bukan hak tahap ni, bukan tahap Mu'tazilah ni, yang menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Dia menafikan kedua-dua hak saya jumpa. Qadar jahat tidak daripada Allah, qada pun tidak daripada Allah. Oh, tu gok lagi berat tu. Ha, tu dua pegangan yang terpesong. Dua-dua tu sama-sama sesat, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Aduh, saya cerita satu je ni. Satu je. Mana? Mu'tazilah menafikan perkara jahat, qadar daripada Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah Ta'ala tidak memutuskan pada azab, Allah hanya mengetahui. Tapi sampai saat berlaku, semua yang berlaku tu qada Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang menghasilkan pekerjaan jahat. Ha, qada Allah juga. Datang dari perbuatan Allah yang bersifat kudrah juga pekerjaan jahat tu. Itu hak Mu'tazilah yang menafikan qadar jahat tapi tidak menafikan qada jahat. Hak saya jumpanya, dia menafikan kedua-dua. Qadar Allah pun tidak perkara jahat, qada Allah pun tidak. Oh ni, double Mu'tazilah lah jawapan dia. Ni double Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah hanya menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Tiba-tiba dia menafikan kedua-dua. Qadar pun dinafikan, qada pun dinafikan. Menafikan qada jahat itu masuk perkara lain pula. Bicara lain pula situ. Menafikan qada ni ada yang kafir ijma' ulama, ada yang dosa besar. Hak tu bab qada pula tu. Sebab sekarang ni saya duk cerita bab qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Barulah kita nak pergi kepada qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi kita pergi pula. Biarlah qada kita tak masuk lagi. Tapi masa cerita qadar, qada pun cerita. Sebab di dua tu kan, kena selain lah. Kena cerita kedua-dua. Hak menafikan qada Allah ni, maknanya gulungan qadariyah tu lain pula. Nak cerita bab qada Allah ni pula. Bab qadar dah selesai. Bab qada. Dia Mu'tazilah qadariyah. Allah letak dah kudrah di kita, Allah jadi dah tenaga di kita, siap kerja Allah. Lepas tu menggerakkan tubuh, menghasilkan pekerjaan baik ataupun pekerjaan jahat adalah kudrah, tenaga, kuasa yang Tuhan letak di kita. Itu Mu'tazilah qadariyah. Adapun kalau berpegang terhasil pergerakan tubuh kita untuk berusaha,
Kemudian terhasil pekerjaan kita tu datang daripada kudrah tenaga yang diri kita ni. Kita tenaga ni reng kuat ni, kita daripada muda lagi sehat eh. Terhasil pekerjaan tu daripada tenaga yang diri kita. Tenaga tu Allah letak ke? Tak. Tenaga kita sendiri-sendirilah yang berkah. Itu kafir, ijma' ulama' itu bukan qadariyah. Ha, ni, ni bak qadar, bak qadak ni pula. Ni bak lain pula. Jadi perkara jahat tadi, qadar dia kata bukan daripada Allah. Ha, tu mu'tazilah dalam bak ketentuan jahat. Tiba-tiba qadak pun bukan daripada Allah juga. Ha, kalulah. Terhasil pekerjaan kita bukan perbuatan Allah. Perbuatan tu mari mana? Perbuatan mari daripada tenaga oh Tuhan letak kita. Ha, tu tambah satu lagi mu'tazilah. Mu'tazilah qadariyah. Hak menafikan qadar jahat tu terpesong lain. Menafikan qadar jahat bukan Allah yang buat perbuatan jahat. Allah hanya letak tenaga di kita. Tenaga kita lah yang menghasilkan pekerjaan jahat. Itu mu'tazilah lain pula. Tu kata double mu'tazilah. Satu akidah terpesong cukup dah amal ibadat tak ada pahala. Kalau dua pula yang terpesong, satu pun cukup dah. Sebab sebesar-besar dosa malaikat catat sepanjang masa, ni dua pula. Tetapi kalau perkara jahat yang terhasil ni, orang bergerak, orang bergerak ni kan, dia bergerak, dia buat judi, dia buat minarok tu kan, perbuatan tu kan. Ha, dia berzina, perbuatan dia tu. Bagaimana perbuatan dia tu? Yang menggerakkan tubuh badan dia bagaimana? Qada Allah ke tidak? Tidak. Lepas tegak tubuh badan, Allah letak tenaga dah di dia kan. Tenaga tu lah yang menggerakkan pergerakan jahat dia tu. Dan menghasilkan perjalanan jahat dia. Itu mu'tazilah qadariyah. Adapun kalau berpegang, tu pergerakan dia tu. Pergerakan dia buat judi, minarok, berzina tu. Bagaimana perbuatan? Mari daripada dia orang sihat kan, ada tenaga kan. Dan tenaga mari mana? Allah letak? Tidak. Lepas tu jadi tu mari daripada kudrah dia dengan sendiri-sendiri, bukan daripada Allah. Tu kafir ijma' ulama. Itu bukan mu'tazilah qadariyah. Hey, kena beri hak apa raya. Tu hak dalam hak satima respon hak Majid Abidin tu, dia kata sebut kafir setok dia tu orang setok keju. Kita ingatkan kafir ni semua berhala. Hak tu syirik jali. Kita panggil syirik jali, terang-terang. Hak kafir, hak syirik jali semua berhala. Ada kafir syirik khafi. Khafinya tersembunyi. Itu akidah masing-masing. Berpegang jadi perbuatan mari daripada kudrah kita sendiri yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadi diri kita. Hak tu kafir tapi khafi, orang tak nampak, tersembunyi, kafir juga. Hak kafir syirik jali semua berhala. Hak kafir syirik khafi, hak tadilah pegangan kafir. Pegangan mana orang tahu, akidah masing-masing. Hak kata riak, ujub, takabur, itu syirik asrar, syirik kecil. Itu tak kafir. Jadi pembagian syirik itulah ada bagai-bagai. Tapi hak kafirnya sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Jali nyata terang-terang, khafi tak nyata. Mana hak jalinya? Kafir hak syirik jalinya sembah berhala, sembah makhluk. Itu kafir terang-terang. Mana hak kafir tersembunyi? Hak berpegang dengan akidah tadilah. Hak kafir tersembunyi, memang tersembunyi. Tuang tu rajin sembahyang puasa, rajin. Bukan kata wajib, sunat pun rajin. Tapi pegangannya kafir syirik jali, syirik khafi yang tersembunyi. Ha, ni dia kata setok. Ada satu cerita tu, dia orang tak sihat sikit lah. Dia ada pembedahan-pembedahan dah lah. Orang tua kan, bukan tua sangat, orang pecing dah lah. Tapi kesihatan dia tak molek lah. Jatuh ke gitu dia ada pembedahan. Jadi dia dengar radio terkandung FM tu lah. Dia dengar hot malam kami. Dia ustaz. Ustaz. Dia mengajar di Sabah Sarawak. Ha, kemudian dia dengar tauhid itu, tak nak tidur. Tak nak tidur. Sampai kena pergi hospital. Dah orang tak sihat dah.
Tak boleh tidur pula. Ha, kita orang hak sehat ni pun kalau tak boleh tidur, ha, bangun pagi esok tak sehat lah. Ni orang tak sehat dah. Orang hak jenis beloh dah dada dia ni. Apa? Allah lama kini saya duduk cara pekoh je. Oh, kalau kira tu got pegangan saya tak ada mana hala tu. Oh, dia jadi macam kejuk. Tak nak tidur tu. Dia cerita pada sepupu dia. Pupu dia masuk orang puan. Dia ada masuk dalam kelas. Dia cerita. Nasihatlah ke dia. Belajar boleh. Bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kerana Tuhan buka kita sebelum daripada kita mati. Tuhan maha pengampung. Selagi nyamu tak sampai batang halkum, taubah kita taubah yang nasuha, tak ada licin. Sebagaimana orang tidak pernah berdosa, Tuhan ampung. Bertaubah kepada Allah. Tapi nak ceritanya, dia ngajar dulu, duk main pekoh je dia kata. Tauhid tak pernah heran. Bila dengar cerita tauhid dalam majlis abidin tu, Allah, saya tak ada waktu. Tak ada waktu, tak ada guana. Nak pekoh kena comel akidah. Ni ustaz dah. Pencing. Tak apalah tu. Nasihat ke dia? Kena redha itu susunan Allah. Bahagian masing-masing. Tapi tuan susun kemudian sedar tu kan. Ha, bertaubah. Bersyukur lah. Sebab kita sempat bertaubah. Tak mati dan kadang berpegang seumpama tu. Itu sebesar-besar kurniaan daripada Allah. Taufik hidayah Allah tu paling besar sekali. Jadi bunyi kapir. Dan memang kapir lah. Kalau berpegang dengan akidah yang kapir, kapir lah. Tenaga yang ada di kita ni bukan Allah jadikan. Memang kita sihat. Sihat daripada budak, daripada muda sihat. Dengan tenaga kita ni lah. Kita menghasilkan pekerjaan. Dengan zat, dengan diri kudrah yang ada di kita. Itu kafir ijma' ulama. Qadariyah lain. Kau dah sebesar ni. Tenaga yang ada di kita ni Allah yang jadikan. Sampai saat, tenaga itulah yang memainkan peranan pula. Tenaga tu yang menggerakkan tubuh badan kita. Tenaga yang Allah Ta'ala letak itulah yang menghasilkan pekerjaan. Yang mana pandangan muktamad tidak mengukuhkan kafir sebab dia ada kaitan dengan Allah. Yang menggerakkan tubuh kita, kudrah. Yang menghasilkan pekerjaan kita, kudrah yang ada di kita. Kudrah yang kita tu mari mana? Allah yang jadikan. Ada kait dengan Allah. Sebab tu pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Tapi ini tidak keesaan pada perbuatan. Jadi perbuatan Allah, pekerjaan Allah bukan sekian perkara. Bukan semua perkara. Jadi perbuatan Allah, pekerjaan Allah letak kudrah di tubuh badan kita. Lepas tu siap pekerjaan Allah. Tak ada dah pekerjaan Allah. Mana kata sekian perkara, kesemua perkara, qadar dan qadar Allah. Ha, sebab tu akidah yang besar. Sebab bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Tapi kenapa ulama tidak mengungkapkan kafir? Sebab kudrah, tenaga, rang, energi yang ada di tubuh kita ni mari daripada Allah yang bubuh. Ha, situ je. Sikit dia ada sandal dengan Allah. Sebab tu pandangan muktamad tidak mengungkapkan kafir, tapi pandangan eh kata kafir. Ha, dengar ni. Jadi bab menafikan qada perbuatan atau bab lain. Mu'tazilah perkara jahat, mereka hanya menafikan qadar jahat. Allah tidak menentukan. Allah tidak menentukan perkara jahat. Seseorang yang memilih sendiri, Allah hanya mengetahui. Bila seseorang melakukan perbuatan jahat, perbuatan jahat yang terjadi itu adalah qada daripada Allah. Ha, ini Mu'tazilah yang menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Tiba-tiba menafikan qada jahat pula. Bukan Allah yang menjadikan pekerjaan jahat itu pula. Pekerjaan jahat tu terhasil daripada perbuatan kita sendiri. Ha, terhasil mari mana tu? Mari daripada kudrat tenaga yang Tuhan letak kita. Itu ha, satu lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah namanya. Sebaliknya, hasil jadi pekerjaan jahat tu mari mana? Mari daripada tenaga kita, keupayaan kita, roh kita tu yang melakukan. Tenaga tu mari mana? Allah letak dah. Tenaga tu ada sendiri dan tenaga itulah yang menghasilkan pekerjaan sendiri. Itu kafir ijma' ulama. Mana? Jadi kita duduk tajuk ketentuan jahat. Kita listen apa jemaah? Perkara jahat, qadar daripada Allah dan qada daripada Allah. Mu'tazilah, perkara jahat,
tidak ada qadar daripada Allah, tapi qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Jadi insyaallah kelak kedatang kita masih lagi di tajuk qadar perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kalau hak nipi muka surat 4 lah. Kalau tebal tak tahu lah. Nipi muka surat 4. Baris yang ke-16 daripada atas kalau nipi. Hidayatus Salikin. Hak nipi muka surat 4 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ya'ni mengenal barang yang, yakni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya bagi Allah Ta'ala dan yang jaiz yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. Dan demikian lagi mengenal akan seumpama yang demikian itu. Mana yang demikian? Barang yang wajib, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus pula bagi segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu oleh Rasul alaihi mussalatu wassalam. Ini sambungan qadar fardu ain daripada ilmu tauhid. Jadi ilmu yang wajib fardu ain kita belajar tauhid, fiqh dan tasawuf yang dipecahkan oleh ulama kepada tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ambil sempurna agama terbahagi kepada Islam, iman dan ihsan. Ulama memecahkan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ni tak habis belajar. Jadi hok luah-luah ilmu Quran hadis pecah pada tauhid, fiqh, tasawuf ni bukan kesemuanya fardu ain, sebahagian kecil sahaja fardu ain. Mudahnya agama, ad-dinu yusrun, Nabi kata agama ni cukup mudah. Mana kalau kita kira-kira mengaji fardu ain ni betul benar sekejap clear lah. Nabi menyampaikan agama 23 tahun, bayangkan kita belajar fardu ain kalau betul benarnya. Kalau ngaji kok kapung ni, ngaji kok kapung ni bukan ngaji orang panggil ni. Macam sebut kelas terdahulu lah. Orang belajar agama ni boleh terima duit zakat. Atas asnaf fi sabilillah. Orang belajar ilmu agama. Tapi belajar pasal kapung kita sehari ni kuliah sekali sehari ni. Boleh masuk dalam asnaf fi sabilillah. Pergi jabat agama lah. Pergi jabat agama, minta zakat. Pergi. Terlagi jabat agama. Awak nak zakat asnah apa ni? Asnah fisabilillah. Awak belajar mana? Saya belajar di masjid kapung. Belajar masjid kapung? Lepas tu berapa kali sehari? Sekali sehari kuliah garik. Kan ya? Jabat agama boleh tak kata? Oh, awak ni fisabilillah dah. Belajar agama. Kena dah. Dia tak wiwi ni. Dia kata dia tengok atas bawah. Atas bawah haji ni, warna ni. Belajar sekali sehari fisabilillah ni. Nak terima zakat asnah pi sebelah tengok atas bawah, atas bawah. Nak kata tak betul pakar comel. Tiba-tiba mari minta zakat fi sabilillah, asnah belajar agama hanya belajar sekali sehari. Nah. Kerana
Jadi kita kata ngaji kok kapung ni lah fardu ain. Mana kalau tu pun fardu ain sungguhnya sekejap selesailah. Tapi agama Nabi bawa 23 tahun. Tengok. Tapi yang diwajibkan kita belajarnya sebahagian kecil saja. Ni kata agama ad-din yusra mudah sungguh. Agama ni. Hak nak dapat ketinggian agama. Nak dapat kesempurnaan agama. Hak tu barulah kena sungguh betul-benar lah tu. Adapun setakat nak beragama, lengkap ilmu fadu'ai. Ilmu cukup, ilmu fadu'ai. Amal kena jaga molek, amal cukup. Beragamalah. Tapi nak beragama, kena cukup ilmu agama sekurang-kurangnya fardu'ai tu. Kalau ilmu fadu'ai tak cukup, nak beragama macam mana? Anak beragama mesti berpandu pada ilmu. Ilmu fadu'ai kena cukup. Kemudian amal tu kena cukup, wajib tu. Kalau ilmu cukup, amal tak cukup, tak pergi beragama juga. Ilmu je cukup, amalnya tak cukup. Ini bukan beragama yang sempurna. Biar cukup dengan amal. Beragamalah. Nak dapat sempurna ketinggian, hak tu barulah. Gi kepada mujahadah lah tu. Wajib sunat tu. Ni nak cerita mula-mula ni. Hak fardhu ain tauhid setakat mana, fardhu ain pekoh setakat mana, fardhu ain tasawuf setakat mana. Bukan semua ilmu tauhid fardhu ain, sebagian besarnya fardhu kifayah. Bukan semua ilmu pekoh fardhu ain. Ilmu pekoh sikit sangat je fardhu ainnya. Ilmu pekoh ni panjang, ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Ibadat pun dalam bab zakat, bukan ke semuanya fardhu ain? Ibadat dalam bab haji. Kalau kita nak sampai giliran lagi, fardu ain apa pada kitanya? Ibadat bab puasa. Bab puasa nantilah. Masuk bulan Rejab Syaban, kita bacalah bab hukum puasa dalam kitab Idatu Salikin kita ni. Begitulah. Biasa saya dah masuk bulan Ramadan, kalau baca kitab Idatu Salikin ni, saya akan masuk ke dalam. Bab dalam kitab Idatu Salikin ada bab saum, bab puasa. Kita baca situlah. Dalam 4 minggu ke ataupun tengoklah macam mana sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk bulan Ramadan, fardhu ain kena tahu dia punya syarat rukun. Tak apa fardhu ain. Sekarang ni lambat lagi nak puasa Ramadan. Tak ingat dah kita syarat rukun puasa. Tak ada se. Jadi fardhu ainnya mana? Solatlah. Sebab solat ni sepanjang masa. Itu je fardhu ain ni. Sikit ni. Sama dengan tasawuf. Bukan panjang sangat fardu ainnya. Tapi setakat mana fardu ain? Ni kena tahulah. Sebab kita nak nilai diri kita sendirilah. Kita belajar ni lepas tak lepas fardu ain. Selagi tak lepas fardu ain, kita ada nak jumpa ilmu lain. Tak bebas kitanya. Tak ada. Kita lepas dah fardu ain, barulah kita boleh ngaji ilmu lain ketek. Ilmu agama Allah ni luah. Takkan nak belajar fardu ain saja. Tetapi walaupun ilmu agama Allah ni luah, kita sepatutnya belajar semua ilmu. Kita siapa yang sepatut belajar semua ilmu? Kita hok duk belajar sekolah agama, hok mata pelajaran belah-belah. Hok duk pondok mata pelajaran belah-belah, madah-madah, mata pelajaran belah-belah. Hak tu boleh belajar semua ilmu. Tapi duk pondok belajar semua ilmu ni pun tuk gua tekang juga, fardhu ain tu kena amati, fardhu ain tu kena amati. Duk pondok belah-belah ilmu dah. Tapi oleh kerana duk pondok ni sebahagiannya bukan fardhu ain, sebahagian kecil saja fardhu ain, tu pun tunggu besar. Fardhu ain, fardhu ain, fardhu ain, fardhu ain. Hak ngaji pondok jak dari pagi pas tengah malam. Kita ngaji kapung setakat maghrib saja. Hak tu memang tak boleh ngaji hak lain dah. Memang kena ngaji fardhu ain saja. Ni kena faham pula sini. Kena faham molek betul ni. Sebab sekarang ni dia ada bagai-bagai bawakan. Masa mula-mula saya mengajar dulu, baca kitab lah. Baca kitab. Ngaji pondok baca kitab. Mula-mula mengajar, orang boleh kata benar. Ustaz, mengajar kitab hukum hakam ni tak laku ustaz. Orang tak peminat gitu, orang dengar ceramah-ceramah gitu je. Cerita bab keindahan agama, cerita bab kelebihan beramal agama. Ni kalau baca-baca kitab, lepas tu nak kena betul pegangan, betul mayabang. Dia kata orang tak apa berahi ustaz abalah tu. Mula-mula mengajar dulu. Tapi kita tak heran lah. Kok mana pun,
saya akan ajar sebagaimana hak saya belajar. Saya belajarnya belah-belah ilmu mata pelajaran, tapi tu guru tekan fardhu ain, fardhu ain, fardhu ain. Masa belajar belah-belah ilmu duk pondok, tu guru tekan lagi fardhu ain. Jadi kita balik kampung, kita ajar fardhu ain lah dulu. Orang kata tak laku lagi tu. Biarlah laku tak laku pun. Kita belajar balas tu. Kita ngajar balas tu lah. Yang mula-mula. Lepas tu lama-lama-lama balas terbuka-terbuka. Oh, gitu hukum. Lama kena saya tak tahu. Oh, lama kena dengar lama dah. Tapi bapa tak tahu. Ceramah je. Tak tahu kan ya? Lepas tu barulah. Orang tak berapa nak suka dah pesan ceramah ni. Nak kitab pula. Nak ada benda. Ni. Kalau nak pakar orang mulut orang, pakar tak ngajar. Duk balong orang semua. Orang kata apa pun tak melatosnya. Dia tak kata apa. Time mengajar, kita mengajar. Orang kata tak laku apa, biar ke dia lah. Ajar bak air. Allah ustaz. Air pahit belana kokna. Bukan duk pada pasir. Yo. Air mutlak, air musta'amah. Air mutlak, air musta'amah. Duk pada pasir tak apalah. Tak ada air. Kita duk Malaysia ni, air berlebihan ni. Ajar apa bak air? Oh, gitu orang kata. Ajar bak wuduk. Ajar bak wuduk. Allah ustaz. Wuduk pun ajar lagi. Ni orang mulut orang. Tak tahu je lah. Wuduk. Mudah je. Mana orang puang tak basuh? Sekbeng ni. Ni sekbeng. Kenal sekbeng orang puang? Kau panggil ke apa ni? Ni. Kita saya pendek lah sebab rambut pendek. Ni ke apa panggil? Bukan anak rambut ni. Anak rambut. Aduh ni. Izar. Bahasa Arab panggil Izar. Izar, Ari, Lehya. Lehya, Ari, Jambang. Izar. Kita panggil, dalam kita Indonesia dipanggil tali tudung. Kita tak faham makna tali tudung tu. Kalau kita kata sekbeng. Panggil sekbeng. Ni nak tanya orang puan ni. Duduk di muka ke duduk di kepala? Ni duduk mana? Ni, duduk di muka. Mana muka? Muka ni bulat. Muka. Jadi orang ni duduk mana ni? Duduk muka. Orang atas ni duduk mana? Duduk bahagian kepala. Bahagian kepala. Bila bahagian muka, wajib tak kena basuh. Kalau duduk bahagian muka, hukumnya sama dengan bulu atas ni. Kalau lelaki sama dengan misa, sama dengan janggut. Sebab apa janggut wajib basuh? Sebab janggut tumbuh di dagu. Dagu ni muka. Kalau janggut tumbuh tekok, tak wajib basuh. Tak? Janggut tumbuh tekok eh. Tak ada janggut tumbuh tekok. Janggut tumbuh dagu. Dagu ni muka ke dok? Dagu ni muka. Janggut kena basuh lah. Sebab tumbuh dalam kawasan muka. Ada sekbeng tumbuh mana sekbeng? Tumbuh dalam muka. Wajib kena basuh. Orang puang rambut dipanjang sekbeng panjang. Sekbeng biasa buah mana orang puang? Tengok orang pakai tudung. Sekbeng dia tu beluar gitu dok. Jolor tapi sekbeng dok. Orang puang. Kalau kamu panjang, sekbeng dia panjang tu. Duk mana sekbeng? Duk jolo gini ya? Puan, duk jolo gini sekbeng? Duk mana sekbeng? Duk belakang. Dia lipat masuk belakang. Lepas tu dia masuk dalam benda hitam. Dia apa panggil? Skah apa panggil? Panggil apa? Kita nak sebut orang dah. Nak benda hitam. Mana duduk belakang? Tangan ambil semayang, waktu bik kedok. Waktu keluar kedok. Dok. Lepas tu basuh kedok ni sekbeng. Dok. Tak kata wuduk. Tak sah wuduk. Tak sah semayang. Wuduk je. Budak-budak je. Kena-kena tak kenal kawasan muka. Ingat baik. Orang perempuan kalau dia potong sekalipun. Dan sekbeng dia panjang. Dan rambut di belakang panjang kan. Sekbeng dia panjang. Walaupun dia potong sekalipun. Tetap ada lagi muka ni. Tangan pakai tudung tetap di belakang. Atas nama Ismaya kena wajib buat keluar ni. Buat keluar belakang. Sorak pun jangan tinggal. Itu muka, bukan kepala. Cuma kita tak semabur. Hok bulu atas ni tak semabur. Bulu misal tak semabur. Bulu janggut tak semabur. Sebab apa? Sebab tak sambung dengan rambut kepala. Sekbeng dia semabur sikit. Keliru sikit. Sebab dia sambung dengan hok bahagian kepala kan dia. Hok ni kepala. Hok ni muka. Jadi dia sambung. Jadi ada faham? Hak ni kepala juga ni. Kepala kot ni. Muka. Ke muka macam mana? Muka. Muka ni erong, turun bawah, naik balik, muka lepas tu turun. Gitu muka? Muka bulat gini. Hak ni masuk mana ni? Masuk bahagian kepala ke masuk bahagian muka? Bahagian muka.
Ha, ni cerita buat wuduk. Orang kata ustaz, wuduk ajar dia kata. Budak-budak dia royak. Dah ajar je. Mula-mula mengajar dulu. Mengajar buat tayamum. Allah ustaz. Macam air dia juga. Tayamum nak duduk Mekah ni dia kata. Malaysia tayamum apa? Ha, tengok. Masuk buat hiknipah. Lagilah parok kena. Hiknipah somoh. Dah kata orang duduk mengajar dalam surat. Darah kotor duk cakap dalam surah dia kata. Darah itu darah kotor orang. Yang duk cakap tu surah tu apa? Orang puang dia pandahlah darah dia. Ajar. Pening orang puang. Tak kerti-kerti pun buat darah ni pah. Cerita buat darah tanda nak beranak. Tak semayang tau. Sebab apa? Hei, bukan. Nipah, bukan. Bapa dah semayang. Pening wara jadi. Tu ngajar buat pekoh. Ngajar buat tauhid sifat 20. Allah. Sifat 20. Kita ada Quran hadis lah kan. Ada huamda. Ha. Mula-mula ngajar dulu. Orang nak ceramah tu. Baru laku ustaz eh. Daerah. Kita ngajar, kita ngaji. Ha, lama-lama. Terbukalah. Oh, lama kena ajar buat pegangan pun tak erti. Ajar buat semayabang pun tak erti. Ajar buat tasawuf ada'in. Ini saya tak mengajar. Bukan pergi ceramah ni orang tak payah bang wakah apa semua bukan. Saya hanya mengajar di majlis surah hok siap dah. Faham tak? Hok siap dah. Hok memang kaki majlis surah dah. Bukan hok kita pergi cari. Bukan kita pergi dakwah jumpa dengan orang tak payah bang. Ha tu kita kena sebut pasal lain lah. Takkan pergi jumpa tak payah bang nak ajar sifat 20, nak ajar bab hari. Nak ajar ba'a tak kena lagi tu. Kita pergi kat orang maya bang ni, kita erik pergi surah dulu. Biar dia jinak ke masjid dulu. Ha itulah. Kaedah dakwah lah. Saya tak ngajar hok gitu, saya ngajar hok memang minat pada agama lama dah. Dah memang kaki surah masjid lama dah. Atau nak ajar ke apa? Ajar ba ilmu lah. Ilmu pegangan, ilmu semayang bang, ilmu bab jaga hati. Ajak tu. Bila ajak, barulah kena banyak benda hok salah. Barulah orang nak ke kita. Sesengah tepat kalau ceramah-ceramah tu orang dah heran dah ni. Sesengah tepat. You nak kita. Oh saya mau mengajar dulu, orang dah heran kita. Oh tambuh kita. Apalah tambuh. Kita ajak mana nak jelah. Gitu jelah. Tapi saya tekan bab pegangan daripada mula-mula mengajar. Bapa masuk banyak masalah bab pegangan. Lalu ni timbul pula dah. Ajarlah. Ajar semua ilmu. Kita cakap dengan siapa? Dengan sekolah agama, dengan sekolah pondok, belah-belah ilmu. Kita cakap dengan orang kapung, orang ngaji sekali sehari. Kita kena usahakan. Belajar tak boleh sekali sehari. Kena usahakan. Kita ilmu fardu ain ada tiga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Yang mana ilmu fardu ain ni sepatutnya kita tak payah belajar. Macam saya sebut sokmo dah lah. Ilmu fardu ain kita tak payah belajar. Kita sudah siap diajar oleh mak ayah kita sebelum kita balik. Tak payah belajar ilmu agama. Nak tak ambuh, mak ayah wajib ajar kita. Kita tak ada pilihan. Bila kita balik ni, jadi kita yang memilih. Nak belajar tak belajar. Nak belajar tak belajar. Tidak dipunuhkan no. Tapi kalau mak ayah ajar kita sebelum kita balik, kita nak ke, tak ambuh belajar ke, mungkin kena belajar. Itu je kita, ilmu agama. Kita tak ada pilihan. Mak ayah akan ajar kita sebelum kita balik. Itu je. Lepas kita balik, kita hanya beramal dengan ilmu fardhu ain yang siap lengkap diajar oleh mak ayah kita. Tak payah kita belajar-belajar dah. Kita nak belajar ilmu dunia, siapa ke langit pun belajarlah tinggi mana ilmu dunia pun. Ilmu fardhu ain agama lengkaplah sebelum kita balik. Itu hak asas dia. Tiba-tiba kita balik dalam keadaan ilmu tauhid pegangan pun tak ke mana hala. Ilmu pekoh fardhu ain pun tak ke mana hala. Maka wajib atas batang tekok kita sendiri. Sebab kita sudah balik. Kita sudah ada catatan. Kita sudah diperintah dengan perintah agama. Kita letak paling lewat balik umur 15. Tiba-tiba kita tak heran belajar juga fardhu ain.
Kita tak belajar fardhu ain tu, malaikat catat dosa besar selama mana kita tak belajar fardhu ain. Tak belajar fardhu ain dosa besar, sekeji-keji maksiat. Ingat baik. Malaikat catat dosa besar kerana tak belajar fardhu ain. Itu dosa besar tak belajar fardhu ain. Kalau pegangan salah pula, dosa lain. Kalau semayang tak betul pula, dosa besar lain pula. Kalau hati bersifat dengan sifat yang dikeji pada syarak, riak, wujud tak betul, dosa besar lain pula. Kita katalah siapa umur 20 tak belajar lagi, siapa umur 30 barulah terlitah hati nak belajar. Ha, nak belajar apa? Belajar fardhu ain lah. Ha, kita nak belajar ilmu lain, malaikat akan catat dosa besar lagi selagi kita tak belajar fardhu ain. 15 tahun dah umur kita 30. 15 tahun yang pertama kita belum balik, tak ada hukum. 15 tahun yang kedua malaikat catat dosa besar sepanjang masa, derhaka kita pada Allah. Tiba-tiba kita mai ke insafan nak belajar, nak pergi belajar ilmu lain pula dah. Belajar fardhu ain lah dulu. Ha, kita umur 30 ni belajar pasal mana? Belajar sekali sehari ilmu yang wajib, tauhid, fiqh, tasawuf ni padam. Tak apalah, nanti semula-semula. Nantilah minggu depan pula, tak ada nanti. Sebab ilmu fardhu ain tiga ni kewajipan saat sekarang dan amalan dia saat sekarang. Fardhu ain tauhid, amalannya pegangan. Pegangan kita saat sekarang. Mana pegangan ahli sunnah wal jamaah? Fardhu ain fiqh sekarang kita wajib belajar. Saat sekarang kita sembahyang. Cukup dah syarat hukum kita sembahyang. Saat sekarang kita wajib belajar fardhu ain tasawuf. Dan saat sekarang juga kita wajib hati kita bersifat dengan sifat yang baik. Jadi macam nak lepas kewajipan ni? Ha, tengok. Kita hidup pondok tak apalah. Utamakan fardhu ain. Utamakan fardhu ain. Belajarlah semua ilmu atau hidup pondok. Kita hidup kapung tak lihat dari syur seumpama tu salah. Ngaji sekali sehari pun, kalau ambil fardhu ain saja pun atas tong je, kita kok mana pun kena ngaji tiga kitab sehari. Hok mula-mula nak ngaji ni, kita, saya cerita ni umum. Orang belajar ada bagai-bagai, ada hok lama-lama dah. Saya cebut cara umum saja, faham tak? Cara umum je. Hok kosong. Bersetengah orang dia kata kosong-kosong sungguh, dia kata dia tu wallahualam lah. Ha, kosong sungguh, tauhid tak pernah belajar, pekoh pun belajar macam dalam sekolah kalau rendah nak tiga apa, dia kata tasawuf lagi tak pernah belajar, kosong. Ha, kalau kosong gini mai ke insafan, bertaubah dengan Allah. Sekarang ni kena belajar sekali sehari tak padang. Kau kena ada tiga, tauhid ada juga hari tu, pekoh ada juga, tasawuf ada. Sebab kita nak segera ni, nak segera tiga ilmu kena ada dalam masa sehari. Kalau belajar gitu pas minggu, pas bulan, 2-3 bulan beres, kita kata ini belajar sungguh ni, beres. Ha, beres, belajarlah semua ilmu lagi, belajar gapa-gapa pun. Tapi kalau sekali sehari je belajar tauhid sekali sehari, 3 hari ni baru jumpa pula tauhid, 3 hari ni baru jumpa pula tauhid, padang. Pekoh sekali sehari juga, padang. Mana selang 3 hari, satu malam tauhid, satu malam pekoh, satu malam tasawuf. Tiba-tiba tauhid sekali seminggu je, pekoh sekali seminggu je fardhu ain, tasawuf sekali seminggu je. Mana agak-agak lepas dak kita daripada dosa kerana tak belajar fardhu ain mula daripada umur 15. Padang ke dak? Mana kokok mana kita kena kuliah duha. Maghrib satu mata pelajaran, duha dua mata pelajaran. Ha, boleh tiga. Ha, ni duha. Kita dua mata pelajaran. Maghrib satu mata pelajaran. Ha, bolehlah tiga sehari. Ini bagi orang kosong ni saya sebut ni. Saya tak sebut cara khusus ni. Bagi masing-masing ni untuk orang kosong. Orang hot clear dah sikit-sikit. Nak tambah tu lain cerita. Bereh dah. Ha, bereh dah. Ngaji ilmu lain ketek. Tak mau ngaji ilmu lain. Saya nak ngulang ilmu fardhu ain dulu. Ha, ngulang lah. Ulang. Perangat. Ha, tak apalah atas masing-masing waktu tu. Tapi kalau kita kosong, tiba-tiba belajarlah semua ilmu, tak kena gitu. Belajar fardhu ain saja. Kalau setakat sekali sehari ataupun tiga mata pelajaran sehari. Kalau sekali sehari sungguh memang duduk sinilah apa ni. Air duduk di hidung ni. Gitu kan. Tak apa nak lepas. Itu atas masing-masing lah. Ada orang dia sudah ada didikan daripada awal.
Cuma bila belajar kemudian ni macam belajar-belajar, oh, belajar-belajar, oh, oh, sebab apa tu? Dia belajar dah masa belum muda, budak-budak, orang tua dia ajar. Ha, tak apa lagi tu. Ialah kita belajar masa budak-budak, kita dah ambil herah. Tapi budak-budak ni suci. Walaupun budak tak ambil herah, dia masuk dalam. Ni budak suci, kita orang tua, zulmah. Masuk tak ada lekat tubik. Masuk tak ada lekat keluar. Ha. Lepas tu mula pening. Budak-budak, kita bawa pergi majlis surah, dia main ke, dia gapa ke, dia budak suci. Maknanya ilmu tu masuk, walaupun dia tak peduli pun. Ha, lama-lama bila dia belajar sendiri kemudian, sebab apa jadi dia mudah? Belajar dia faham. Kawan dia tak faham. Sebab dia ada dah ilmu tu, masuk dah pada masa dia suci hari tu. Tapi tuang ni dah hera ke ilmu. Bila belajar kemudian, saya mudah je faham. Ha, tengok baik. Latar belakang tu mari mana? Takkan sama. Sebab tu kata bab belajar fardhu ain kita nak bubuh lah. Sebut cara umum, kalau kita kosong fardhu ain saja. Tu je. Tu je jalan dia, tak ada jalan lain. Ha, kalau kita kosong. Ha, kalau kita tak ada dah ilmu tak apalah. Kan? Dia kalau kita tak boleh lah nak ngaji kuliah duha, hari Sabtu boleh lah, hari Minggu. Hari lain, hari Khija. Sekarang ni banyak dia punya kemudahan. Live FB pun ada. Ha, ikut live FB lah. Orang tua pun kena ambil tahu lah live FB ni. Kena ambil tahu, orang tua pun ambil tahu juga. Orang tua tak berhenti benda gitu. Ha, belajar dengan anak-anak lah. Kena ikut juga kuliah. Tak boleh tak duduk saja kita. Memang tengah hari pagi orang Khija kan. Dah Khija. Ha, kadang-kadang dia ada celah masa boleh dengar. Kadang-kadang dia ambil disimpan dulu. Malah sekarang boleh dengar. Ha, kadang-kadang dia naik kereta nak balik Khija, dia dengar. Itu ikut ada kelapangan lah. Maksudnya kita tak lari, kena tiga utis hari. Tauhid kena ada, pekoh kena ada, tasawuf kena ada. Kalau kita kosong. Ha, kalau kita kosong. Kalau kita tu banyak dah ilmu fardhu ain, ha, kita hanya nak pelengkap. Ha, terik ingat. Itu atas masing-masing. Ha, cuma sekarang nak cerita bab sukatan fardhu ain. Masa habis dah. Minggu depan lah pula. Ha, kita baca balik waktu tadi. Yakni mengenal barang wajib bagi Allah Ta'ala. Ha, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna fahmas sabikin. Warzuqna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.